Presiden Rusia Vladimir Putin masih terus gencar mengerahkan pasukannya untuk melenyapkan semua pertahanan musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Sabtu 10 Februari 2024. Dalam rekaman tersebut menampilkan adegan detik-detik penghancuran posisi tentara Ukraina oleh drone FPV VT-40 Rusia. Diketahui penggunaan pesawat tabur awak memang selalu menjadi andalan pasukan Rusia dalam menggempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Pengoperasiannya yang mudah dan cepat timbulkan kerugian bagi musuh, membuat drone menjadi langganan alat tempur di medan perang. Tampak dalam rekaman 12 posisi angkatan bersenjata Ukraina diledakkan secara brutal oleh militer Rusia. Insiden ini jelas menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.